kita mau naik bis nomor 2. Ya, kita sudah sampai di Jepang. Ini airportnya, jadi kita mau ke hotel dulu. Eh, tiba-tiba ya, itunya. Hah? Waduh, situ kali ya? Hai guys, welcome back to my YouTube channel. 3, 2, 1. Teman-teman, hari ini Kakara pengen kasih tahu info naik limousine bus dari Haneda Airport ke Ikebukuro area. Soalnya hotel kami di daerah Ikebukuro. Sebenarnya kereta lebih murah pula, 600 yenan gitu. Tapi kami milih bus yang harganya 1.300 yen. Karena yang pertama, koper kami banyak. Jadi kalau karena kan kita dari Indonesia ke Jepang kan pasti banyak kayak baju. Apalagi kita harinya lumayan kan 11 hari gitu. Dan yang kedua, kami juga bisa tidur di bus. Lumayan kan 1 jam. Karena kalau di kereta itu kita ke situnya itu pas jam padat, jam orang kerja. Jadi kita enggak bisa tidur karena kita harus berdiri. Kita aja waktu itu naik kereta malah jarang banget ada tempat duduk. Sebenarnya kita bisa naik taksi, tapi kalau taksi itu mahal banget. Kita bisa beli oleh-oleh, bisa beli squishy dan yang lain-lain. Tiket busnya itu bisa dibeli di Haneda Airportnya secara langsung loh. Ada beberapa counter-counter gitu. Dan itu bisa dibayar pakai uang cash, pakai uangnya Jepang atau Suica. Dan kalau misalnya mau kepoin schedule bus, bisa dilihat di link website yang kalian taruh di deskripsi ya. Oke guys, segitu dulu ya video kita baru sampai di Jepang ini. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. Dan juga jangan lupa kalau kalian subscribe, dinyalakan lonceng notifikasinya sampai dia jadi kayak ada gelap-gelap gitu warnanya. Dan kita bakal berbagi tips kalau misalnya mau ke Jepang. Jadi buat kalian yang mau ke Jepang, kalian wajib banget nih kalian nyalain notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video baru. Bye-bye.